YouTuber Ria Ricis membelikan oleh-oleh untuk suaminya, Teuku Ryan, saat liburan ke Jepang. Padahal keduanya sedang menjalani proses perceraian. Dalam vlog di kanal YouTube-nya, Ria Ricis terlihat kebingungan saat memilih sepatu untuk sang suami. Ibu satu anak ini kemudian meminta bantuan putrinya untuk menentukan pilihan sepatu yang akan diberikan ke Teuku Ryan. Walaupun agak lama, akhirnya adik Oki Setiana Dewi ini menentukan pilihannya. Sikap Ria Ricis yang masih ingat Teuku Ryan di tengah perceraian mereka ini pun menjadi sorotan publik. Tak sedikit warganet yang berharap pasangan suami istri tersebut batal bercerai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.